Iya. Anjir. Lu jangan ikut-ikut, Yan. Ntar jatuh, Yan. Tuh. Wah, iya. Aduh, hancur. Kenapa? Ada apa sih? Ada apa sih, Yan? Kenapa? Anjir, asas. Oh. Gak bener. Tenang. Aduh, jangan santai. Woi, santai. Anjir, udah. Anjir, udah. 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 Anjir, awas udah. Oke cuy, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua ya, Nurul Rahmatin cuy. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gua lagi di Kebumen lagi ya cuy. Baru sampai tadi ya. Ini cuacanya cerah sore-sore ya cuy. Jadi kita mau muter-muter nih di Kebumen. Wih, itu si Bowo ya cuy. Oke, jadi kali ini gua bareng Tian RD. Terus di depan itu ada Bowo ya cuy, Bowo EB cuy. Gak tahu kita mau diajakin kemana sama Bowo ya. Gua ngekor aja karena gua takutnya kayak kemarin waktu pertama kali gua kesini, kedua kali kesini. Gua pas lagi muter-muter, tahu-taunya gua itu nyasar anjir. Sumpah gua bingung banget karena di sini nggak ada sinyal Indosat ya cuy. Was. Belok kanan ya. Cewek anjir. Aduh, udah pacaran tuh. Sore-sore enaknya buat pacaran emang. Aduh. Kapan ya? Di belakang gua ada yang bonceng anjir. Itu mau ke kanan. Wah, anjir. Aduh, ke sini lagi nih. Gila. Ah, dah. Oh anjir. Ini ya tempat yang ekstrim kayak gitu tuh. Dia main apa kayak CRS tuh. Gila kelakuannya. Iya lu enak. Muter aja sana Yan. Kirain mau nanjak ke sono anjir. Tuh kelakuannya. Gak bisa. Tuh. Gila enak banget tuh. Wadar. Yo. Tuh. Gila. Iya. Gak ada akhlak emang. Anjir. Lu jangan ikut-ikut, Yan. Ntar jatuh, Yan. Mama. Ya jadi seperti biasa ya, gua kalau di Kebumen itu ya kayak gini jalannya. Aduh. Mau ngomong aja susah cuy, ngomong ngebut banget. Ayo, oke.
Gue kayaknya pernah ke sini sih dulu ya. Ya waktu ngopi-ngopi di sono cuy. Waktu sama itu si Ayung, Bang Ayung ya cuy. Aduh. Kayaknya di sini belum hujan dah. Kalau tempat gua itu lagi deres-deresnya di sini, di situ cuy. Di sini kalau di sini mah belum hujan cuy. Asiknya, ya gua tahu lu pakai motor CRF enak di tempat kayak gini. Kita mah pakai motor wiring yang susah ya Yan. Yan, wah tim nembas Dian di belakang lagi. Tuh lu banyak bocil tuh. Gila tuh bocil. Lu ngapain di situ anjir tuh tuh malah. Aduh, tuh indah banget cuy. Gua ketagihan cuy, asli di sini indah banget ya kalau sore nggak hujan ya. Tuh. Bukit-bukitnya itu anjir. Mirip-mirip kayak tempat gua cuma ini lebih luas gitu loh cuy. Wah, cuma ini jalannya nggak rata ya cuy. Jadi rusak, benar rusak kayak gini. Tuh. Tuh ada time kuproy cuy di depan itu. Nah, kuproy. Aduh kuproy. Ayo kuproy. Kuproy kampung dasar ya. Wah, sa rusak di sini. Wow. Aduh, nggak bisa milih. Kalian nggak bisa milih. Hancur. Hancur, motor gua hancur. Bener pak. Enak banget. Aduh, mbaknya cantik banget pakai kacamata. Aduh, duh. Gua enggak gua nyerah. Enggak bisa. Aduh. Gila. Bareng di terabas jalan kayak gini cuy. Aduh, asli menguras tenaga banget motoran kayak gini, cuma asik cuy. Aduh, hancur tuh mas. Ada nggak bohong, nggak ada alak jalannya. Aduh, nggak ada alak nih. Ikutan aku juga bisa berdiri nih. Oh, sa. Aduh. Nyerah kalau tempat kayak gini. Takutnya kandas motor gua cuy, karena udah diturunin sok depannya ya. Aduh. Gila cuy. Indah banget terang sore cuy. Mantap banget, banyak pohon pisang di sini cuy. Kayaknya kering banget dari sini cuy. Kayaknya nggak pernah hujan dah. Soalnya kalau setiap gua di Kebumen itu jarang banget nemuin hujan gitu loh cuy. Jangan banget nemuin hujan. Kenapa? Ada apa sih? Kenapa sih? Ada apa sih, Yan? Kenapa? Kenapa sih? Masalah apa sih ya? Anjir, Ustaz. Oh. Enggak benar. Tenang. Iya. Enggak, masih dari mana? Dari belakang itu penyerobot bahaya loh. Gua udah iya. Kemarin gua punya masalah sama dia ini. Cuma gua udah minta maaf, dia masih nyolot terus. Aduh, jangan santai. Woi, santai. Woi. Ayo, bocah ngapa sih?
Aku harus terima lo, Mas. Jangan itu tadi berhenti dadah. Iya lo, bahaya. Itu, hati-hati. Soalnya gua masih ya, teman-teman gua. Santai ya, santai. Masalah sepele lu. Udah santai santai. Lu nyolot mulu anjing. Gimana sih masalah apa sih? Iya sih, Pak. Masalah apa sih kemarin? Kemarin gue capa dia. Biasa gua kan pro gitu dia enggak terima. Waduh. Anu sepele lu. Ayo rambutnya kena FM, Mas. Kalau kita pernah terima lo. Iya. Santai, santai. Enggak gitu, enggak bisa, enggak bisa. Anjir, udah. Udah. Enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh gitu, kalian udah pada gitu. Iya. Kalau dingin kalau nyelesain apa? Tapi aku harus terima, Mas, masalah bingung. Iya, maksudnya. Iya. Enggak usah kayak gitu, enggak usah kayak gini caranya. Kepala kena banget lo masalah ini lo. Maaf kemarin, ya kan cuma masalah bisa bareng Pray, halo Pray. Gue juga udah apa, nakton kemarin. Tapi jangan lu Mas Rapis, Mas Heavy, Mas. Aku harus terima gue lu. Ya udah, gue sekarang minta maaf, gue minta maaf sekarang. Terus maunya apaan, udah ada yang lecet motor lu, atau lu yang lecet. Ini rampung nabek ini yuk. Enggak, enggak gitu Mas. Nih, yeah. Nih kita bertiga. Iya, bertiga. Ini ada temen gue dari Purwokerto lu, gak enak. Yang punya masalah, sampean sama. Wajib, wajib, wajib. Udah. Weh. Udah, bawa kan udah minta maaf. Tuh motornya Udah. Udah, anjir. Awas udah. Udah. Gak enak tuh orang. Udah. Kalau kepala dingin enggak usah ribut-ribut gitu. Dia kan udah minta maaf. Halo, Cuk. Halo, Kok. Mana? Ngan patah. Eh, malah kabur. Brengsek tuh. Anjir sampai patah, Cuk. Kejar, Yan. Gak bisa. Patah ya, Wak. Aduh. Ini bisa dikasih ini kayak gini loh. Aduh. Parah sih. Ayo kita balik aja. Balik. Wah, ini parah ini nih. Ini bisa kita kasih tuh ini, Wak. Soalnya patah. Masalah gimana sih tadi ya? Iya. Ya, gua pas lagi mau foto-foto sama Seth tuh yang lagi dari tempat gua. Gua ketemu dia di jalan biasa, gua kan kalau di sekitar tengah jalan, Pray, halo Pray. Iya. Bro, dia nggak terima, karena lagi mabuk. Pantes. Lagi nggak tahu posisi dia mabuk nggak tuh? Karena karugan orangnya sih. Ini bisa di. Kayaknya nggak bisa dah. Patah. Nggak bisa, nggak bener itu orang, sumpah. Bisa balik aja ya. Kayaknya orang bermasalah itu dah. Itu bisa nggak tuh? Hah? Iya, biar ngopling. Susah, nggak bisa kan? Orang dengan masalah. Iya. Dia mabok kemarin cuy. Kayak mabok ya. Pantes. Sampai patah nih. Warung. Iya bahaya. Kayaknya enggak bisa dah. Ditut aja di ini dorong dulu kali ya. Iya. Yuk. Tarik. Udah. Gua tadi orang yang lewat takut itu. Iya takut. Yuk. Satu, dua, tiga. Yuk. Ayan, buruan Ayan. Takutnya dia bawa teman kesini lagi, cuy.
aduh.